Nama saya Jason Jeremy Iman. NIM 1651039. Kelas PAT kami dengan dosen Pari diberi tugas untuk mengerjakan untuk membuat sebuah game untuk platform mobile device. Karena saya menggunakan Android, maka saya akan membuat game di platform Android dengan menggunakan salah satu game making application, yaitu Stencil. Kami memilih menggunakan stensil karena fiturnya yang dapat melakukan hukum-hukum fisika dan juga sifat-sifat pada karakter atau aktor-aktor di game tersebut. Kami tidak menggunakan Java karena kurangnya pengalaman dan waktu untuk mempelajarinya untuk membuat sebuah program game aplikasi dan menggunakan Java di mobile device. Berikut proses pengerjaan mobile game kami dengan Stencil. Cuma tersebut dimainkan dengan mengklik layar sebagian kiri untuk mengubah grafiti dan klik bagian kanan untuk melakukan serangan. Nah, setiap kali karakter menabrak karakter lain atau lawannya ataupun dia keluar dari arena, maka karakter tersebut mati. Nah, slash untuk di bagian kanan layar tersebut dapat digunakan untuk membunuh musuh, dan slash tersebut juga memiliki bar yang dapat berkurang agar slash ini tidak dapat dipakai terus-menerus. Beberapa kekurangan game tersebut adalah belum adanya high score ataupun score yang kami ganti dengan hasil akhir berupa trofi pada end game. Game tersebut juga belum memiliki fitur-fitur tambahan seperti menu awal, melainkan akan mengulang terus setiap kali game tersebut sudah selesai. Pesan saya terhadap game ini adalah cukup menantang untuk diterapkan. Tapi karena kurangnya pengetahuan tentang program pembuatan game dan juga sedikitnya banyak kelompok, maka tugas ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama.